Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kaligrafi Jelani. Hai teman-teman, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya, dan share jika kalian suka. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, Kaligrafi Jelani kembali akan memasang stiker, akan memasang cutting stiker mobil ambulan yang ke-10 dari mobil ambulan Gasebu, yaitu ambulan gerakan sedekah sehari 1000. Nah, ini ambulan yang ke-10 ini akan dibuat ambulan yang berdomisili untuk cabang makom Mbah Kandong, yaitu tepatnya di Jati Keramat Kaum, Jati Keramat Jati Asih. Dalam persiapan ini kami persiapkan dengan memilih warna yang cocok untuk ambulan yang warna abu-abu ini, karena untuk kali ini kita akan membuat ambulan, akan membuat stiker ambulan di mobil abu-abu yang biasanya kita buat, yang sudah-sudah itu mobil ambulannya warnanya putih. Nah, ini akan kita buat di mobil warna abu-abu yang akan disesuaikan dengan warnanya. Nah, mari kita mulai dengan pengatingan, yaitu warna putih silver. Nanti kita warna silver ini, stiker silver ini nanti akan kita terapkan di mobil ambulan tersebut. Nah, ini untuk logonya saya print juga warna kuning untuk logo Wahdi. Proses pengatingan dan juga untuk logonya itu warna hijau untuk dasarnya, warna hijau. Kemudian juga ada warna merah dan juga hitam. Nah, ini hanya sedikit saja untuk warna background. Nah, ini ya, yeah. Dan juga warna merah. Sakit sampai kematian, dengan gasebu kita saling membantu. Dengan gasebu kita bahu membahu. Tiap bulan santunan anak yatim sampai ratusan, dari pusat sampai cabang, tiap minggu bergiliran. Yatim yang putus sekolah, pondok
dakwah di mendidiknya. Kelak hidup mereka berguna masa depannya. Inilah proses pengasingan mobil ambulan yang akan dibuat di mobil ambulan GSMB ini dengan mesin Jingka. Mantap. Dilanjutkan dengan pemotongan speaker yang sudah di-cutting untuk kemudian dilanjutkan dengan pengupasan pengupasan dari pada logo ini. Speaker yang sudah di-cutting di potong. Kemudian diklet satu persatu dari huruf-hurufnya. Nah, ini hasil dari pengeletan tulisan Gasebu, ambulan Gasebu. Nah, ini setelah ini dikasih transfer, yaitu dikasih stiker untuk penempelannya. Cara penempelan ini adalah gampang-gampang susah. Kalau bukan ahlinya, nanti biasanya mengkerut. Nah, ini logo yang tadi kita cutting, warna merah, warna hijau, warna kuning, dan warna putih, juga warna hitam. Nah, ini untuk pembuatan logo daripada logo Wahdi Center untuk dinempel di bagian pintu. Mari kita mulai penempelan tulisan ke bagian bodi mobil. Yang pertama, kita awali dengan huruf W yang melambangkan daripada logo yang daripada logo pengasuh daripada Wahdi Center ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustad Haji Wahyudi Mahdi. Nah, ini alhamdulillah di mobil ambulan yang ada 10 unit ini terdapat logo seperti ini, striping dari logo Wahdi, W tambang Wahdi. Strippingnya saja, kalau logonya yang tadi kita buat ini hanya stripping aja untuk identitas dari ambulan Gasebu.
Ini proses pemasangannya manual, yaitu dengan cara basah, biar hasilnya lebih rapih dan lebih bagus. Nah, seperti ini komposisi dari penempatan stiker ambulan ini. Kita saling membantu, kita bahu membahu. Ada mobil ambulan, siaga pagi siang malam, siap untuk mengantarkan yang sakit sampai kematian. Dengan gas saling membantu, dengan gansebu kita bahu membahu. Setelah ini selesai, dilanjut dengan pemasangan tulisan ambulan. Nah, alhamdulillah pemasangan stiker ambulan ini disaksikan juga oleh kuncen dari makom Mbah Kandong, yaitu Bapak Guru Ustadz Bahrudin SPDI. Nah, ini kuncennya nih, kuncen dari makom Mbah Kandong. Sesepuh daripada lingkungan makom Mbah Kandong. Nah, kita lanjut dengan tulisan gasebu. Ambulan gasebu. Sedikit demi sedikit kita pasang pelan-pelan, insya Allah dalam waktu tidak lama pemasangan ini akan selesai. Dan ini mobil ambulan yang ke-10 yang telah kami buat untuk ambulan gasebu. Pengerjaan mobil ambulan ini juga dimandori oleh asistennya gasebu, yaitu Bang Cerecet. Ini dia Bang Cerecet, Bang Ahmad Sofyan yang paling ganteng. Ada YouTube Al. Ada YouTube ya. Masuk YouTube ya. Masuk YouTube. Alhamdulillah dalam pekerjaan ini dibantu sama tim Kelet Kaligrafi Jailani, yaitu emak-emak yang cantik. Mama yang cantik ini selalu membantu dalam pengeletan dari stiker-stiker yang dibuat oleh Kaligrafi Jailani. Nah, ini dia hasil dari pengeletan stiker ambulan ini. Ditemani oleh ketua wilayah atau ketua cabang Gasebu Bojong Nangka, Bapak Asmuni. Gasebu, insyaallah kita berkah. Bersama Gasebu kita maju bersama. Kita pasang di sini
dapat dibawa pegangan pintu mobil bagian depan. Posisikan dengan pas, kemudian rekatkan dengan skrep. Ini bagian akhir yang kita pasang dari pemasangan speaker blank. Hati yang putus sekolah, pondok wadi mendidiknya, kelak hidup mereka berguna masa depannya. Bersama gazebo, insya Allah kita berkah. Bersama gazebo, kita maju. Nah, ini dia, mantap. Kita saling membantu, kita bahu-membahu. Ada mobil ambulan, siaga pagi, siang, malam, siap untuk mengantarkan yang sakit sampai kematian. Dengan gazebo kita saling membantu, dengan gazebo kita bahu membahu. Tiap bulan santunan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pekerjaan cutting stiker mobil ambulans sudah selesai dikerjakan dan ini hasilnya.